Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala yang mana kini Eyang Warok masih tetap diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, kekuatan juga keselamatan sehingga Eyang Warok masih tetap dapat menjalani tugas-tugas Eyang untuk mengabitasi yaitu segala kemungkinan-kemungkinan yang ingin mencoba merongrong di Padepokan Sendang Sejagat. Namun Eyang juga tidak pernah gentar untuk menghadapi segala sesuatu karena Eyang merasa benar Eyang melaksanakan tugas kerja dengan yang saya anggap kerja tugas yang mulia ini, karena memang tugas itu untuk yang betul tugas Eyang, tapi namun tugas yang lain ya mungkin masih tetap Eyang pikirkan. Dan selain itu juga Eyang tidak pernah lupa untuk mengirimkan salam selawat kepada junjungan kita yaitu Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan beliau pula Eyang Warok mohon pertolongan di hari akhirat nantinya. Ya, perlu diketahui kepada para pecinta YouTube dan netizen di mana saja berada, Eyang mengucapkan buat Anda selamat sejahtera semuanya. Namun jangan lupa selalu mendoakan agar Eyang selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Eyang bisa selalu untuk menjalankan tugas-tugas. Oleh karena Eyang Warok merasa terbebani dengan tugas itu, tapi Eyang bukan keberatan. Eyang merasa senang dengan tugas ini yang Mamas Karyo dimandatkan oleh Eyang. Ya, insya Allah saya akan tetap berusaha apapun yang terjadi, siap Eyang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jadi seperti biasa, karena Eyang juga merasa tugas Eyang seperti ini, ya nggak bisa tinggal diam, nggak bisa duduk nongkrong nonang-nonang di rumah sambil minum kopi, ya itu nggak bisa seperti itu. Apapun ceritanya, Eyang merasa bertanggung jawab. Tetap Eyang Warok yaitu laksanakan tugas tersebut. Jadi seperti biasa, Eyang juga tetap walaupun hujan seperti ini, Eyang akan tetap menjalankan tugas demi amanah yang telah dibebankan oleh yaitu Eyang Warok. Namun tidak lupa, Eyang setiap untuk melaksanakan tugas-tugas. Oleh karena Eyang Warok juga sebagai hamba Allah yang selalu memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap akan menjalankan tugas-tugas Eyang, tetap tidak lupa untuk membacakan yaitu doa-doa selawat agar menenangkan hati nurani Eyang supaya tetap dingin untuk menghadapi sesuatu hal. Jadi tolong kameramen tolong bantu untuk membacakan selawat agar menjadi kekuatan iman dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan selawat tersebut, sekiranya Eyang Warok tidak pernah untuk menjalankan tugas-tugas yang telah dibebankan oleh Eyang ini, tidak pernah gentar dan tidak pernah takut untuk menghadapi sesuatu hal. Walaupun istilahnya Eyang sudah tua bangka seperti ini, namun jiwa Eyang masih tetap teguh pada pendirian Eyang, yaitu sebagai Warok. Jadi saya mintakan kepada kameramen, ayo iringi pun perjalanan Eyang di mana saja. Ayo kita tetap untuk melaksanakan tugas Eyang tersebut. Monggo ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala paring ide palilah marang pun Eyang. Anggone pun Eyang ngelaksanakne tugas-tugas mulia iki. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan marang pun Eyang. Ya, amin ya rabbal alamin. Wah, lha iki nang utan gledekan iki mbok menawa iki sing duwe pohon-pohon sawit kaya ngene iki mbok menawa iki wah wis cukup mewah sampai ora iso kurusan kebonane saking ombone. Wah, lha kae nek kebon kates barang. Wah. Iya, iya. Indah banget wong tani yen menawa wis entuk dalan kamulyan kaya ngene ya syukur bisa mencukupi bisa ngurakapi sandang kelawan pangane para ya keluargane iso kecukupan ya syukur mangayu bagyo ya Eyang juga walaupun ora melu duweni tapi melu seneng yen warga iki mau padha kecukupan anggone golek sandang pangan. Ya, alhamdulillah syukur wae sedulur sing duwe pokok sawit iki. Amin ya rabbal alamin. Lah ini jalannya menggok ke sana ini kameramen. Kita ke sana ataupun ke sana? Sana aja. Ya. Ya bagusnya ke sana, iya, Pak. Iya. Ya. Ya Allah, tapi gini kita cerita-cerita sedikit. Nah, kameramen. Iya. Gini, menurut cerita-cerita warga ada di dusun sebelah katanya. Tepatnya di sini? Iya, pokoknya ada seorang perguruan. Memang perguruan itu konon ceritanya ya orang Jawa. Ya pokoknya mungkin tuntutan ilmu itu ilmu kejawen. Sebab itu dia membawa pewayangan yang istilahnya Pendawa Lima itu yang dibawa. Jadi kalaupun tidak, kalau bukan suku Jawa, nggak akan mengerti tentang hal Pendawa Lima itu sebetulnya. Tapi kok konon ceritanya kok ya berliku-liku, iya ataupun tidak, ya yang juga nggak mengerti entah tujuannya apa. Makanya kalau bisa Eyang ini kepingin ketemu, kepingin jumpa, ya mana tahu mbok menowo dia itu salah dalan mbok menowo. Kan menurut biasanya nek pun Eyang nek untuk ilmu kejawen itu biasanya Eyang mengerti karena Eyang juga ya wong Jawa. Kulo saking Jawi para netizen dados mbok menawi Rembakan kula menika ngangge bahasa daerah Jawi, mbok menawi kurang mengertosi nggih nyuwun ngapunten, tapi sudah saya usahakan untuk bahasa nasional supaya para pecinta YouTube dan netizen supaya dapat mengerti. Yaitu itu enggak salah kalau masalah bahasa. Yang penting kita di dalam negara Indonesia ini punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita untuk berjalan-jalan terus ini, kameramen. Iya. Ya, jadi ya
kita sing hati-hati sing alon-alon untuk berjalan, siapa tahu kita jumpa-jumpa kepada orang yang perjudian segala macam itu, ya mungkin kita juga tidak tahu. Loh ini jalannya kok kayaknya simpang siur ini ya. Loh kayak ada suara ya. Ya ada orang bahasa Jawa. Iya. Di arah sana kameramen. Mana? Ya. Arah sana, arah sana. Arah sana. Oh, coba. Itu ya. Iya, 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 iya. Ya. Kayaknya kok ada suaranya kok pindah-pindah, ada sana. Itu tuh, depan-depannya. Di depan. Iya. Oh, iya, iya, iya. Coba ayo, ayo kita ke sana. Tete ya. Kita dengarkan sedikit-sedikit tapi kita sambil mendekat. Ya. Apa bahasa dia? Kita enggak ngerti. Oh, betul. Oh, betul. Inilah yang dibilangkan sama warga. Konon ceritanya katanya selalu membawa yaitu pewayangan. Iya benar ya. Yang istilahnya Pendawa Lima. Itu tapi kalau enggak salah itu Aryo Werkudara itu yang dibawa alias Bima. Nah, itu yang dibawa. Tapi kalau macam Nakula, Sedewa, Kuto Dewa, Janoko itu enggak dibawa, ini hanya Werkudara ataupun Bima. Iya benar ya. Wong meteng tak iki awakmu to, Mbok. Wis salah iki. Omonge sebagai ibu-ibu hamil. Heeh. Piye dalane uripmu? Apa arek susah wae? Jadi eyang sedikit, eyang banyak sedikitnya udah memahami apa yang dia tahu, apa yang dia mau. Iya ya. Arek ambawamu. Ini para netizen tengok saja. Inilah banyak ilmu-ilmu yang telah berkembang biak, segala macam ilmu, tapi pada salah guna. Walaupun dia itu istilahnya yang juga belum memahami entah dukun dari mana, entah tujuannya apa, tapi suaranya itu juga orang Jawa, tapi mungkin salah terap dan salah patrap. Jadi gimana kameramen kita dekati? Kita dekat aja. Iya. Ya. Kita tanya sedang apa dah? Kula nuwun kisana. Kula nuwun kisana. Monggo. Nggih. Kisana wonten napa teng mriki, tasih ndamel pekerjaan menapa teng mriki, ataupun kalau belum memang belum memahami betul, eyang ini bertanya, kisana ini sedang menjalankan apa di sini, sedang mengerjakan apa di sini. Ese. Iya. Ritual ke. Iya. Cinta kalbu ini. Oh, sedang ritual apa yang dia mau, apa yang dia perbuat, dia melalui ritual seperti ini. Jadi kok ritual seperti ini memakai dasar pewayangan itu tujuannya untuk apa di sana? Dan tambah kuat. Oh, biar tambah kuat, gagah, perkasa. Kita suka ngarep ya. Ya. Kita suka ngarep ya, kono. Iya, boleh. Ya. Nyuwun ngapunten
Eyang badhe melampah tengah jengipun. Mbok menawi mboten ganggu, sak derenge eyang nyuwun ngapunten, derek langkung. Mbah monggo. Astagfirullah. Astagfirullah. Kados mekan. Woi mau koreng. Oh, mulu ya, ya, ya. Oleh yang jagong di sini. Ya, ya, ya. Ya. Amit wae pun eyang bakal dangu utawa nakoni apa tujuane sing kaya mengkene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Jagat ya dewa, rajagat ngobwa toro. Kok ya eneng ngelakon sing kaya mengkene. Eh, katur kisana. Ah, eyang ini hanya sedikit bertanya. Bukan eyang ini istilahnya mengganggu ritual kisana, tapi eyang juga ya kepingin tahu karena eyang juga selalu mengadakan acara ritual-ritual yang tertentu seperti ini. Tapi eyang ini ritualnya ini bukan eyang ini menduakan Tuhan. Eyang tetap berbakti dumateng Allah Subhanahu wa taala, tapi cara eyang ini seandainya melakukan ritualan ini, terkecuali eyang itu sumedi untuk mengabdi kepada Sang Hyang Widi Kang Murbeng Dumadi, yaiku Allah Subhanahu wa taala, kaping pindune eyang iki yen melakokke ritual ngono ya paling-paling mergo eyang iki merasa warok. Dadi ombok menawa arep menunjukke atraksi permainane reok, ya iku tetap eyang leksanane ritualan. Iku eneng tujuane. Tapi ya eyang iku ya tetep mergo eyang uga ya wong bangsa Jawa, ya memeluk agama Islam. Dadi ora kok menduake Tuhan, enggak. Iku ya cuman wae iku tradisi Jawa ya kaya ngono. Cuman aja salah sebut, aja salah sangka yen para warok, eyang warok juga iku mau salah jalan, aja salah sangka. Dadi tujuane eyang tekon marang panjenengane apa maksud sing dimaksudne, kok aku krungu lah wong hamil, wong meteng, wong bobot, wong gardini, lah kok arek dipasrahke marang dheweke pun Arya Werkudara iki eneng apa sejatinya? Sejatinya ada apa sebetulnya di sana? Weh, weh, weh. Aku njaluk kuat. Aku yo njaluk kaya. Oh. Sing pasti ne, enek musuhmu seneng joko, jadi iso tak kalah. Jadi perlu minta kekuatan dan minta kekayaan melalui memuja dengan pewayangan, yaitu Arya Werkudara. Jadi terus terang aja, bukan kok eyang ini ngajari ataupun eyang ini menyalahkan. Ya padahal yang jelas itu yang salah itu mbok menowo itu ya Kisanak sendiri. Kalau Kisanak ingin kekuatan, memiliki ilmu yang mumpuni bila menghadapi musuh, itu harus kuat, harus berani, harus menang. Enggak seperti ini jalannya. Kalau memang kepingin menang, bertakwalah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kepingin kaya berkecukupan, syukurilah oleh karena kita ini hanya sebagai hamba Allah. Kalau mendapatkan sedikit ya syukuri, ya kalau mendapatkan banyak ya diucapkan alhamdulillah. Itu yang indah, dimakan pun enak. Nak kowe wong tuwa memang betul ngomong sing nom. Iya. Tapi ya. Didelok-delok wonge sapa, aja syukur ngomongi.
Oh, ngono. Tapi ucapannya pun yang mau keliru. Iya. Yo sak tenane iki Aryo Werkudara iki bukan dheweke mau berhak bagi rezeki lan maring kekuatan marang pun kisana. Ini adalah wayang kulit sekedar untuk tontonan menghibur para warga Jawa. Tapi dia itu bukan berarti bisa memberikan kekuatan sama kisana dan bisa membagikan rezeki buat kisana. Tapi menguatkan hati karena kita itu sudah menjiwai di dalam kesenian Jawa ini. Kita tonton, kita hayati seperti apa ceritanya. Mungkin itu bisa menghibur hati, bisa menyenangkan hati. Tapi kalau dipintai supaya kaya, supaya kuat, itu bukan seperti itu jalannya. Itu enggak bisa di sana. Enggak percaya karo apa? Oh iya ya. Ya percaya, tapi ya kok kayaknya enggak 100%. Percayanya itu hanya 50% saja. Oh iya. Ya. Oh, rupanya seperti itu kekuatannya. Ya. Terima kasih, berhentikan dulu. Mohon maaf yang sudah percaya. Dengan getaran yang telah dimainkan oleh Kisana, Aryo Werkudara itu kayaknya sudah memanjing, sudah menunggal, menyatu kekuatan kepada Kisana. Getaran yang sudah terasa kok, sudah terasa. Tapi walaupun apapun ceritanya, Eyang bukan kok takut, bukan gentar. Tapi ya ketahuilah, itu tidak bisa untuk diandalkan yang sampai kelak. Enggak bisa, itu salah di sana. Jadi itu salah. Jadi enggak percaya karo iki. Iya, ya sedikit percaya, tapi kok enggak 100% percaya. Ini terasa getaran yang percaya. Sebab itu adalah Pendawa 5. Juga saya percaya yang ini kekuatan dengan Pendawa 5. Itu kalau menyatu. Tapi kan beliau ini kan sendiri. Di mana Abimanyu, di mana Nakula, di mana Sedewa, di mana Arjuna, yang empat belum ada. Ini hanya Bima ataupun Werkudara. Kalaupun ada kekuatan, itu enggak mutlak 100%. Yang tahu. Nah, ya. Gue arek ngetes kekuatan nih. Iya. Ya, bukan ngetes, Eyang, tapi ya mohon maaf. Ya, betul. Eyang percaya. Itu kesenian Jawa, Eyang juga dari Jawa. Eyang percaya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Wes ngerti. Ya. Nah, iki. Ya. Wanku. Subhanallah. Ya. Ya, itu enggak apa. Eyang sudah merasa getarannya. Kalau pewayangan, jalan pewayangan Pendawa 5 itu memang cukup perkasa. Karena dialah yang menyelesaikan segalanya peperangan, bahkan perang Baratayuda, Jaya Binangun. Pendawa 5 inilah yang mengatasi. Sudah gas aja, Yang. Percaya, Yang. Sudah gas aja, Yang. Ya, tapi ya begini ya. Yang bukan takut karena ini Anda ini salah jalan. Kita gas aja. Salah kalimat begitu, salah ngeterapkan. Gasai musnake, Yang. Iya, musnake. Ya. Ben enggak eneng meneh nyala-nyala gunake wek ngono. Ya, betul. Subhanallah, la ilaha illallah. La hawla quwata illa billah. Subhanallah, la ilaha illallah. Oh.
sana. Bangun, bangun. Apa Eyang bilang? Eyang bilang apa? Ya, memang betul saya menghargai yang kisana pegang tadi. Eyang menghargai sebab Eyang juga berasal dari Pulau Jawa. Tapi sayang sekali kisana salah trap dan salah patrap. Dia ini belum cukup, seandainya cukup 5, Eyang bagusan mundur diri, nggak perlu menghadapi kisana. Nggak usah mundur ya, Bu. Iya. Kita tunjuk ke siapa yang kuat. Iya, bagus, bagus. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Soto Dokoro Dana. Subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya. Eyang warok redakanlah jiwa hati nurani Eyang. Medun, medun, medun. Ya Allah. Mudar yang. Subhanallah. Allah. Ini dia. Astagfirullah. Oh, ya ya. Ya. Ambil aja ya. Astagfirullahaladzim. Wahai Bambang Aryo Werkudara, panjenenge pun boten usah gugoni kekarepane para kawula ingkang nyalah gunane dumateng panjenenganipun Aryo Werkudara. Monggo panjenengane pun Aryo Werkudara senajan panjenengan mangempal dumateng Pandhawa 5 kabeto setunggal, namung panjenengane pun Aryo Werkudara monggo kula jak wangsul kula panggihaken dumateng sederek-sederek panjenengan inggih menika Abimanyu Nakula Sadewa lan Janaka tasih nunggu teng griya. Monggo kula aturi pinarak tenggo kliya badhe kula kempalaken. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya, alhamdulillah. Astagfirullahalazim, Eyang. Astagfirullah. Dukune ilang, Eyang. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, dadi wong sakti, Eyang. Ya, ikilah buktine pancen salah dalan. Nek pun mungguh no amit sewu, nek pun iki mau poro kadang-kadangane Aryo Werkudara iki mau mangumpul dadi siji, termasuk kabeh iki mau mengumpul kekuatan dadi siji kaya Abimanyu, kaya Nakula Sadewa lan Janaka mangumpul marang dheweke niki si Raden Aryo Werkudara, mbok menawa Eyang trimo mundur. Anange iki salah guna apa pun critane, pun Eyang menghargai lan ngurmati seni tradisi yaiku wayang pewayangan iku memang yo asal mulane saka jaman-jaman kuno biyen yo wis ana yo Eyang yo mempercayai sebab Eyang juga nek nang Jawa nrungokne critane lah wayang yen wis kagampur perang Barata Yudha. Ya Pandhawa 5 iki kabeh sing ngatasi. Yo mulo ingsun amit sewu tak pondong tak gawa mulih. Ananging kepiye menurut pendapatene yaiku para netizen bahwa iki mau Pandhawa 5 iki memang adalah kesenian tradisine wong Jawa nanging salah guna. Lah iki mau sing gunakne malah wis minggat ilang. Astagfirullahaladzim. Ya ora dadi boyo pengopo, nanging Eyang tetep tak kukut tak gawa bali supaya enggak salah guna. Dadi okeh setitike para netizen di mana saja berada sekaligus para pecinta YouTuber di mana saja berada,
di perjalanan Eyang Warok sudah mendapatkan hasil, maka saya hentikan dulu perjalanan Eyang Warok. Kami sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mingkar mingkur sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, binti adoi sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampe pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di Senang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat sprogot. Mari belajar master mbater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serat. Cintungo mugi mari kutu, ojo simpen dendam mirin jarawati. Kutu iso ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo jalo nanging kutu sabar, margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso merkul, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS.